Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini rumput Stadion Gelora Bung Karno. Jelang Indonesia menghadapi Jepang pada tanggal 15 November mendatang, saat ini pengelola Stadion GBK terus mempersiapkan rumput Stadion GBK secara dengan baik, di mana diyakini rumputnya nanti akan tampil maksimal saat Indonesia menghadapi Jepang. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Hai memberikan respon atas kondisi terbaru rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang dengan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November. Selang 4 hari, Stadion GBK kembali menjadi arena duel pasukan Sintayong berhadapan dengan Arab Saudi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Selasa tanggal 19 November. Jelang dua laga penting bagi timnas Indonesia menjaga asa ke Piala Dunia, Coach Justin memberikan kondisi terbaru rumput GBK. Tanpa Coach Justin melakukan inspeksi langsung didampingi oleh para pengurus Stadion GBK. Sejatinya, Coach Justin merupakan sosok paling vokal dalam mengkritik kondisi rumput GBK yang dinilai kurang layak. Hasilnya, Stadion GBK menjadi sorotan tajam bagi publik pencinta sepak bola lantaran kondisi rumputnya yang buruk yang tak kunjung ada perubahan beberapa waktu lalu. Seperti yang kamu lihat, kamu akan memainkan laga melawan Jepang dan Arab Saudi, kata Coach Justin pada Tom Hai. Untuk diketahui, Tom Hai sempat melakukan selebrasi Ken Slide saat berhasil menciptakan gol debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Filipina. Namun aksi selebrasi Ken Slide Tom Hai tak berjalan mulus sehingga membuat lututnya memar atau cedera ringan. Hal tersebut lantaran kondisi rumput GBK yang tidak mumpuni pada saat itu. Pandit senior itu berharap dengan kondisi rumput yang lebih baik dengan standar FIFA, Tom Hai bisa kembali mencetak gol dan melakukan selebrasi tanpa takut cedera. Kita berharap kamu cetak banyak gol dan lakukan selebrasi Ken Slade tanpa khawatir cedera, ucap Coach Justin. Tak hanya Tom Hai, pemain keturunan lainnya seperti Sandy Walsh turut mendapat pesan serupa dari Coach Justin. Dan juga untuk Sandy, saat kamu menendang bola, rumputnya gak akan terangkat lagi, kata Coach Justin. Tak lama berselang, Tom Hai memberikan respon atas informasi rumput GBK yang disampaikan oleh Coach Justin. Gelandang milik Almere City itu memberikan respon dengan meninggalkan komentar di lingkungan Coach Justin. Tom Hai memberikan respon dengan komentar emot tertawa dan mengangkat tangan. Emotikon angkat tangan itu biasanya mengekspresikan kegembiraan, kebanggaan, atau terkejut dalam hal yang baik. Saat ini, pihak pengelola GBK terus mengupayakan dan mempersiapkan yang terbaik Stadion GBK di laga timnas Indonesia menghadapi Jepang, di mana nantinya di sisi lapangan akan dilengkapi dengan LED parameter iklan. Selain itu, di laga ini nanti akan dilengkapi dengan perangkat VR, sehingga semua perangkat VR saat ini sedang dipersiapkan dan akan dipasang di Stadion GBK. Untuk teman-teman yang mau nobar timnas di stadion, kafe atau di rumah saja, wajib banget nih pakai kaos timnas Airstore, dijamin banyak adem dan pastinya ori. Silakan cek bagian kanan video kami.
Kita doakan semoga kondisi rumput GBK benar-benar baik saat timnas Indonesia menghadapi Jepang nanti dan Arab Saudi. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.